ibumu marah, tapi sebenarnya ketika malam hari dia merasakan penyesalan. Dan mungkin kamu tidak pernah tahu. Adil, kamu tetap memandang wajah orang tuamu. Kamu meraih tangannya, tetap kamu pandang wajahnya. Pijit-pijit pelan tangan orang tuamu. Pijit dengan penuh perasaan tatapanmu sambil kamu pandang orang tuamu. Tangan itu nak, tangan yang setiap hari bekerja keras, yang digunakan orang tuamu, digunakan ibumu untuk mengeluspu di saat mungkin kamu sedang tertidur di malam. Pola bahagia, semua fokus sama orang tuanya masing-masing. Seolah-olah mereka menunjukkan wajah yang bahagia. Tapi kalian tidak pernah tahu, mungkin saat itu ibumu sedang sedih, ayahmu juga sedang sedih. Yang jelas nak, mereka selalu ingin memberikan yang terbaik untuk kalian. Thank you.
ayah bunda sekalian. Nanti cita-cita ini akan kita gantungkan di sebuah pohon, di mana pohon itu nanti akan berada di kelas teman-teman. Nanti menggantungkannya silakan anak dan orang tua. Pohonnya ada di bawah. Yang puting beliung maju sama mundur. Siap? Siap. Kalau masih mau jatuh berarti kurang dekat. Kanan, barat, angin timur, angin barat, puting beliung, barat, barat lagi, timur. Berarti kurang maju satu langkah. Iya, angin barat, angin timur. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Iya, timur, barat, timur. Kalau mau jatuh berarti kurang rapat. Nah, satu langkah ke depan. Ya. Oke. Angin ke barat. Menjadikan kita, langkah-langkah kita menjadi lebih baik. Baik yang teman-teman muda maupun teman-teman yang dewasa. Gitu ya. Tadi kalau kita lihat dari gerakan ini, yang menjadikan jatuh adalah ketika kita tidak bersatu. Atau yang menjadikan kita kuat adalah ketika kita bersatu. Mudah-mudahan orang tua dan anak menjadi tim yang hebat. Bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk besok-besok dan tahun-tahun ke depan. Tepuk tangan buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan Kak Vina mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya ketika ada salah kata dan perilaku. Terima kasih. Iya, sampai jumpa lagi.